Bahaya. Bahaya kenapa, Nen? Bahaya. Iya, bahaya kenapa? Pokoknya bahaya. Iya, bahaya kenapa? Kalau ada orang naik-naik ke tiang listrik itu bahaya, Ji. Ya, orang buta juga tahu. Bego lu. Bahaya, pasti bahaya. Ya, orang buta juga tahu, Den. Orang naik ke tiang listrik pasti bahaya. Ya, itu gua mau ngasih tahu kalau itu bahaya. Bahaya, bahaya. Bahaya kenapa? Sekolahan kita ditantangin tawuran. Wah, syukur. Alhamdulillah. Eh, lu sih seneng lu ditantangin tawuran. Kalau tawuran kita kan dapat konsumsi. Dapat konsumsi. Lu tahu sendiri gua jarang jajan. Lu kalau ngomong tawuran lu salah alamat kalau ke gua, Den. Sorry, Den. Gua tuh anak sekolah yang baik, gua enggak pernah tawuran. Eh, ini muka lu hancur bekas tawuran. Lu tahu enggak? Muka gua nih hancur gara-gara mau praktek. Mall praktek? Iya. Emang lu pernah praktek di mall? Malah praktek itu dokter. Salah dulu waktu ngelahirin gua. Hari-harinya dipotong kan? Muka gua yang dipotong. Jadi lu dulu oroknya dikubur? Ini yang itu hari-harinya. Ini hari-harinya nih. Oroknya sih dikubur. Bego banget tuh dukun. Sorry, gua. Malah dipakein lampu lagi gelap. Dulu lu waktu dilahirin pedunya pecah ya? Kok tahu lu? Iya, kelihatan nih pasti dulu malum pedunya pecah. Kok lu tahu sih? Emang kenapa? Lu lihat aja muka lu pahit. Lu jangan menghina muka dong, Den. Ini dari 7 wanita Indonesia. 7 dari 10 wanita. 7 apa 10 ini? Entar dulu, Den. Jadi kalau 10 ini. Jari gua mau gede-gede. Itu juga kayak 10. Nih, jari gua siapa yang bengkokin? Wah, lu iseng lu. Coba bikin. Oh iya. Nah. Gila, udah. Jari lu panjang-panjang banget. Itu baru jari, belum yang lain. Gimana lu kenapa jadi nunduk begini, Wen? Kalungnya keberatan, Ji. Lu tuh temenin ke belakang. Jalan. Jadi gimana, Ji? Enggak, kayak sekolah kita yang bego lu doang, deh. Deh, ini lepas. Nyangkut, Ji. Rambut gimbal belah pinggir. Lu mau lihat gua? Biarin aja, ini kan namanya gaya, bego nih. Lu gaya apaan? Lu kayak begini sekolah kita tuh gara-gara lu nilainya jelek. Eh, jangan salah. Di antara para murid, Wendy yang paling pinter. Kemarin anak-anak ditanya, 1 + 1 berapa? Pada jawabnya 2. Itu kan salah. Temennya berapa? 1 + 1 tuh 3. Lu bego. Mama Wendy sama Papa Wendy masuk 1, terus masuk lagi 1. Keluar 3. Di dalam ada pembantu lu. Keluar jadi bertiga. Katanya kita diajakin tawuran ya? Kita mau diajak tawuran, mau ikut nggak? Wendy ikut dong. Yang begini tawuran. Lu apa galaknya? Wendy galak. Kemarin Wendy ribut sama anak sekolah sebelah. Weh, hebat. Cuma gara-gara Wendy negor. Negornya gimana? Punya duit gak? Bagi dong. Itu namanya lu malak. Lah, enggak malak. Wendy kan minta duit buat jajan. Lu gini aja, lu dapet tugas nih ngirim surat. Enggak mau. Udah ngirim surat nih buat sekolah kita, buat tantangan. Tapi ini, apa? Ajarin Wendy. Ajarin ngapain? Wendy lagi jatuh cinta. Tampang kayak lu jatuh cinta, jatuh sakit aja gak pantas lu. Anak sekelas tuh, kelas sebelah. Siapa? Wah, anaknya baik. Perhatian, kalau Wendy mau makan, disuapin. Kalau Wendy mau pipis, dipegangin. Maksudnya pintunya dipegangin. Ih, gua kira dipegangin hidung. Narji mau. Narji mau. Ntar Wendy kenalin namanya Rahmat.
Kira cewek. Mas serius. Cewek ngapain? Iya, mau ajarin cara nembak cewek dong, Ji. Wis. Nembak cewek itu tanya sama playboy. Emang Narji playboy? Laku aja enggak? Udah, sini. Kalau menghadapi cewek, kita jangan grogi. Relax. Relax. Tatap matanya. Katakan I love you. Bendi latihan ya. Ya, coba. Relax. Tatap matanya. Tatap matanya. Bilang I love you. Gak bisa, Ji, lu seram. Jangan grogi sama wanita, tuh harus berani. Santai aja gitu. Pura seolah-olah kita tidak mencintainya. Ingat, dalam buku cinta karangan Bunga. Kok cinta karangan Bunga? Ada cinta karangan siapa? Enggak, itu kebetulan bukunya ada di karangan Bunga. Dalam buku cinta karangan Bunga, gue pernah membaca. Ntar dulu, Wendy minum dulu. Mana airnya? Mabok ya. Mabok apaan lo, air putih? Enggak, ini sisa air beras. Ya, wanita itu dalam menyatakan cinta, ada dua hal yang paling penting. Apa? Katakan dengan coklat atau katakan dengan bunga. Wah, kalau Wendy cocoknya apa yang mana? Ya lu bisanya apa? Ada bunga atau coklat? Ah, Wendy punyanya kecoa doang. Lu cinta sama malu tuh. Tapi salah, Ji. Menurut Wendy itu cinta dikatakan bukan dengan bunga atau dengan coklat. Dengan apa? Dengan mulut, bego. Emang coklat bisa ngomong? Ya, pokoknya dalam, itu. Dalam bercinta, kita cuma punya dua hal penting. Ada yang mencintai, ada yang dicintai. Ji. Ji. Kenapa? Lu kemana, Ji? Ya, Narji mah ditinggal. Kan lagi nanya, Ji. Kacamatanya pakai. Nih, pakai kacamatanya. Nah, udah ngeliat belum? Oh iya. Udah ngeliat belum? Ah, Narji, sehat ya, Ji. Urusan. Kacamatanya jelas, Wen. Iya, ya. Gua bisa liat bokap lu, Wen. Ma. Ngapain, Pak? Ji, kembaliin kacamata Wendy, nggak bisa ngelihat. Lu cocok itu pakai kaca akuarium, Wen. Udah, pokoknya gitu ya. Suratnya mana deh? Makasih. Nih, tulis surat. Lu mau bikin surat. Nah, ini sekarang lu kirim surat buat sekolah yang di sono. Apa sekolah Tarkam, ya? Tarkam. Ya. Tarikan kambing. Tar, pokoknya tugasnya cuma ngasihin surat ya. Iya. Cepet. Lagi. Wendy kan pengen belajar ngomong nih. Tenang. Percaya diri, tatap matanya, bilang I love you. Yeah. I love you. Komik baru, ada jurus-jurus silat baru loh. Kamu mau belanja nggak? Tenang, percaya diri. Percaya diri. Kamu kenapa? Tenang. Rambutnya baru ya belahannya? Kemarin kayaknya belahannya ke sana deh. Nggak kena angin jadi ke sini. Iya, aku mau cerita sebenarnya, tapi kok kamu kayaknya aneh hari ini, kenapa ya? Aku mah kok aneh dari lahir. Ini, Wen. Jadi sebenarnya tenang. Aku hari ini kepengen ngajak kamu berlatih silat. Kamu mau enggak? Tenang. Percaya diri bilang I love you. Gak tenang. I love you, Delaku. Permata hatiku. Yang jempolnya bau. Kalau pagi suka minum susu. Tapi basi susunya. Del, tuh kan ya ajak ngomong. Wendy, gimana? Kamu sehat?